Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Mas Nano di sini, di channel ini tentunya. Kali ini Mas Nano akan membahas atau menerangkan dua unit mobil yang di depan ini. Dan ini mobil dengan tahun yang sama tapi tipe yang berbeda, teman-teman. Oke, tipe apa yang di depan saya ini? Satu sebelah kanan tipe Alnew Xenia R Sporty 2012 dan sebelah kiri Alnew Xenia R Deluxe 2012. Oke, kita akan melihat perbedaan-perbedaan antara kedua mobil ini. Oke, langsung saja kita lihat, teman-teman. Kita lihat yang R Deluxe terlebih dahulu. Itu nih bagian depan bumpernya seperti ini. Dia memang udah sama nih fog lamp. Khususnya Xenia ya, fog lamp sudah ciri khasnya ada ring stainlessnya begitu. Tipe R dan yang sudah generasi 2 VVT-E juga, tipe X juga sudah ada fog lampnya ya, dan sama ada ring stainlessnya begitu. Oke, spion dia R sama dia pakai sen ya. Kita langsung bedakan dengan yang R Sport nih. Oke, teman-teman, spion sama, bumper sama, dan yang membedakan ini, oke, sempat terjeda karena ada yang minta tolong ditunjukin alamat begitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini perbedaan di bumper depan ya, dia sudah dilengkapi dengan tanduk pengaman, dan ini bawaan dari barunya. Yang R Deluxe tidak ada. Nah, ini gitu. Untuk velgnya sama dia, nah, tapi ini sudah diganti kaleng aslinya. Dia seperti ini, teman-teman. Nah, begitu. Ini sudah diganti variasi. Oke, untuk tampak depan perbedaannya seperti itu, teman-teman. Hanya sedikit, hanya bumper aja ya yang kelihatan. Cuma bumper aja. Dan untuk bagian dalam, oh sebentar, ini teman-teman, ini tuas pintu ya, tuas pintu antara R Deluxe sama R Sporty. Bedanya R Deluxe ini tidak ada chrome, teman-teman. Kalau R Sporty dia ini sudah dilengkapi chrome. Nah, ini sudah dilengkapi chrome. Ini bawaan dari barunya. Ini memang nggak ada ini. Ini nggak ada, ini tambahan. Tambahan. Dan yang uniknya lagi, nah, yang spesialnya lagi, teman-teman, maksudnya ini ada lampu di sini nih, di dalam sini ya. Kalau buka remote, dibuka begitu langsung hidup semua. Jadi ada, emang ada lampu bawaan di tuas ini, tuas pintu ya, tuas pembuka pintu. Kalau R Deluxe tidak, dia tidak ada, dia polos. Kalau R Sporty ini di depan sini, teman-teman, depan sini lampunya nih. Ya kalau dibuka remote dia hidup. Karena ini siang jadi nggak kelihatan begitu. Saya coba untuk dalam, ya. Ini sama, ini sudah ada semua fog, tombol fog lamp. Dia memang bisa perbedaan Avanza sama Xenia. Kalau Avanza lampu itu dia nyatu di sini, persen di sini nyatu. Kalau Xenia dia pisah, dia di sini berpisah begitu, teman-teman. Untuk semuanya sama, teman-teman. Dan ini yang membedakan, ini headlampnya, maksudnya head unitnya ini. Kalau untuk R ini kan R Deluxe ya, ini udah diganti dengan double tint, dengan layar. Dia aslinya dia cuma single tint, teman-teman, begitu. Ini sudah diganti dan semuanya sama, teman-teman. Oke, apalagi ya, depan sudah, dalam sudah, perbedaannya untuk
belakang. Nanti untuk dalam, untuk interior dalam kita langsung masuk ke yang sporty. Kita yang di luar dulu. Ya. Di luar dulu. Dan ini kalau sporty sudah pakai stainless ya, teman-teman. Sudah pakai stainless, ini sudah pakai stainless ya. Gitu. Ini sudah pakai stainless, tapi ini diganti, teman-teman. Ini diganti. Oh enggak, kalau yang 2012 memang belum ada dia stainless, cuman ini udah ditambah. Dia yang sudah airbag ya, udah 2013 akhir sudah mulai airbag, itu baru dia lengkap. Yang sporty itu sudah ada apa, di sini sudah ada stainless semua sampai ke depan begitu, sampai ke depan sini, teman-teman. Kalau yang apa namanya, yang sudah airbag ya, 2013 akhir. Itu aja mungkin perbedaannya untuk depan samping antara tuas pintu. Perbedaannya ya untuk belakang, teman-teman, ini air deluxe ya. Sama teman-teman, ini cuma ditambah grup, ini sama sebenarnya. Dan ini topi belakang, ini memang asli bawaan ya, topi belakang ini asli bawaan dari barunya. Kalau yang air deluxe ini tambahan, teman-teman ya, rata-rata tidak ada topi belakang, tapi kemajuan sudah ditambah begitu. Nah, ini perbedaan antar di bagasi belakang. Ada bawaan ya. Oke. Ini perbedaannya yang seperti dia sudah dilengkapi tadi belakang bawaan ya. Artinya bukan tambahan. Sudah sensor parkirnya di sini, sensor. Dia juga sudah dilengkapi kamera mundur, teman-teman. Sudah dilengkapi kamera mundur. Dan ini asli. Artinya asli bawaan barunya begitu, bukan tambahan ya. Apa lagi ya? Udah kayaknya ada belakang perbedaannya, cuma ada di tandu pengaman sama kamera mundur ya. Sama topi belakang, topi atas spoiler ya. Kalau air deluxe dia tidak ada, tapi itu sudah ditambah. Oke, kita langsung masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam. Perbedaannya apa? Gitu. Ini sama, teman-teman. Ini sama ini. Sudah sama. Ada komputer yang paling lengkap lah kalau ini. Nah, ini. Nah, ini head unitnya ini bawaan, teman-teman. Di sini sudah ada dilengkapi tracker untuk jalan. Untuk tahun 2012 termasuknya sudah canggih ya, karena zaman itu masih jarang yang menggunakan HP untuk GPS. Itu nilai tersendiri lah untuk tipe mobil ini ya. Begitu. Kita cek kamera mundurnya. Termasuk bawaan dari mobil ya, dari yang sporty ya. Kalau air deluxe dan tipe yang lainnya dia nggak ada tempat colokan untuk USB dan lain sebagainya ya. Ya biasanya ini sudah ditambah.
karena ada apa, karena faktor usia ya. Nanti saya kasih tunjuk biasanya di mana apa kenapa kok banyak yang tidak berfungsi. Nanti ya, nanti Mas Tano kasih tunjuk persoalannya begitu. Oke, ini untuk dalam sama, AC double juga sama. Yang beda, yang membedakan cuma colokan ini ya, head unit. Nah, dia sudah dilengkapi kamera mono juga, kita coba. Nah, itu teman-teman sudah terlihat di belakang. Kalau seandainya ada orang di belakang, kita bisa langsung tahu, nggak perlu nengok ke belakang teman-teman. Sangat berguna. Takutnya sekarang banyak anak-anak yang sering di belakang. Sih tidak ada yang berbeda teman-teman, sama dia semuanya, sama, nggak ada yang berbeda. Tapi yang untuk membedakan tadi, yang seperti Mas Anu katakan tadi, di sinyal GPS-nya seperti antena begini, dia ada di sini teman-teman. Ini antena GPS-nya ada di sini teman-teman. Ini artinya kalau dia masih bagus, masih normal, masih aktif ya GPS-nya, masih berfungsi. Tapi biasanya untuk tahun-tahun segini atau seumuran lah ya, ininya biasanya sudah lepas. Dan biasanya dia kalau udah ada bekas di salon ya, di salon kan pakai obat itu, obat pembersih ya, biasanya kena bagian dalamnya apa ini, antenanya lah gitu kira-kira, dia gampang karatan dan rusak, akhirnya rusak dan gak bisa dipakai. Nggak jadi soal ya itu, cuman kalau dia masih bagus kan ya jadi nilai itu sendiri. Untuk tahun 2012 yang GPS-nya masih aktif, satu mobil senior seperti sepertinya ada rasa tersendiri begitu. Itu nah, kira-kira seperti itu untuk perbedaan. Kita yang lihat yang deluxe ya, yang deluxe. Sama teman-teman, semuanya sama, dan dia nggak ada apa sensor GPS-nya karena memang dia nggak dilengkapi ya. Untuk tipe yang ini tidak dilengkapi dengan GPS. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman, saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan penjelasan dari Mas Naro ini untuk membedakan antara Xenia R Sport, antara Xenia R Sporty dan Xenia R Deluxe, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, dan tentunya sedikit bermanfaat, sedikit ada masukan bagi yang belum tahu begitu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu review kali ini ya teman-teman. Jangan lupa selalu ikuti video-video Mas Nano selanjutnya, dan ditunggu saran dan kritiknya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, semoga sehat selalu teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.